Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara untuk mengaktifkan sinkronisasi pada Gmail. Karena jika sinkronisasi ini tidak kita aktifkan, maka ketika ada email baru, dia tidak akan muncul di notifikasi atau pemberitahuan. Caranya adalah kita buka Gmail sini. Kemudian di sebelah kiri atas, garis 3, kita pilih atau kita tekan, geser ke bawah, kita pilih setelan. Dan di pojok 3 titik kanan atas kita pilih kelola akun. Kemudian di sini kita pilih otomatis sinkronkan data. Kita simpan saja. Kita pilih OK. Kita pilih sinkronkan sekarang. Tunggu hingga proses sinkronisasi ini selesai. Jadi dengan kita menyinkronkan data Gmail dengan HP kita, maka otomatis jika ada email baru, maka akan muncul di notifikasi. Nah, seperti ini. Dia akan muncul di sini beberapa pemberitahuan dari Gmail. Ini dia. Kita bisa melakukan pengaturan lain, misalnya hanya melalui WiFi saja. Kalau saya sarankan, kita aktifkan keduanya, yakni entah dari WiFi ataupun dari paket data, agar sama-sama tetap aktif. Oke teman-teman, sampai di sini saya menjelaskan bagaimana cara untuk mensinkronisasi pesan Gmail. Sampai ketemu di tutorial Android lainnya.